Dapat baju Illusory Sweet lagi. Punyanya Assassin. Coba yang keenam. Dapat. Oh. G14 ada lagi nyelip, dapat 6. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan selamat menonton. Balik lagi di channel Atta Haji Prasetyo. Seperti sesuai judul, kita akan membahas tentang dropan di SDL Ronlek ya. Boss 3 Wabi. Gua login dulu biasa pakai ID GM. Sekarang beda, sekarang pakai char craftman supaya tidak terjadi hal-hal drop penalti. Oke, sudah sampai Elim. Oh, Elim sudah sampai Lime. Kita penuhin dulu darahnya. Oke. Untuk ke Esdel Ronlek ini, kita harus melewati yang namanya Gunung Phoebus Selatan. Langsung tele ke Gunung Phoebus Selatan, South of Phoebus, di enter. Kita bakal bertapa di sana. Bertapalah. Dapat apa aja sih dropannya di sana? Mumpung lagi di sini, kita sambil ngetes pilar nih, karena kan pakai craftman. Craftman tuh belum ganti job 2, malah original craftman. Kita tes, wah nggak ada skill, kita pakai deadly blow. Kita pakai deadly smash. Demolition juga pakai. Ternyata belum pakai drop 200%. Gua belum pakai drop. Belum pakai drop 200%. Mari kita reset buff dulu ya. Cara reset buff sebentar. Menggunakan website dengan reset buff, kita udah reset buff, langsung login lagi pakai charcraft tanpa pet. Langsung ke apa sih namanya, Phoebus. Phoebus ini udah di Phoebus, kita ke 3 babi. Tiga babi itu letaknya ada di Esdel Ron. Nah, kalau normal itu masuknya pakai quest. Quest kunci kunci tiga babi ada di Google, cek langsung aja. Tadi kan gua nggak pakai drop, jadi ya jelek lah, karena kan ini official. Sekarang sudah pakai. Sudah reset buff lah. Itu namanya. Ah, ini udah masuk Estel Run Like. Kita sulap langsung aja ya di tengah beam. Tung. Oh ya, sudah sampai di tiga babi ini. Kita tes satu-satu dan berkali-kali bunuh. Ini spawnnya udah gue cepetin, tapi drop nggak dirubah, drop official dari Sly. Kita kosongin inventory aja dulu ya, biar kelihatan drop dari tiga babi itu apa aja. Dapat illusory sweet plus 3 sama G14 dan pink diamond, dan ini dapat, waduh, dapat water drop. Kita tes lagi.
Wah, pink diamond. Ini second pick. Oh, yang drop armor itu ternyata second pick. Dan ini dapat baju Gurner. Second pick. Second pick. Nah, ini second pick. Kita cari lagi. Wah, nggak juga ternyata tadi hoki mungkin. Coba kita ke selai lagi. Ternyata selai sama aja. Kita ke second lagi. Habis ini yang ter... Waduh, kok begini ya? Wow, dapat G14 lagi nih dari yang cert yang ketiga. Kita second lagi. Second jong. Wow, dapat Joker Danger dari yang Sly first pick. Dari yang first pick ini kita dapat Joker Danger. Berarti yang Sly yang first ini adalah weapon 200, senjata 200 ya. Kalau yang second ini dia yang second itu armor tapi jong. Coba yang third sampai dapat itu. Sampai dapat item rare. Oh. Dapat hidup babi gue. Kan hidung babi, hidungnya coplot. Apa ini dropnya? Pink diamond nama ini doang yang tiga. Coba kita tungguin dulu sampai dapat bagus. Ini bots. Ini dapat G14 lagi. Dapat spiritual bots dari punyanya Renage. Kita beralih ke second lagi. Kita bertapa di second sampai 5 ya. Baru satu. Deki 15. G15. Mantap juga. Dapat G15. Ini yang kedua. Oh, yang kedua adalah jong. Dapat rubi aja. Yang ketiga kali. Mana? Kita tes. Oh, dapat senjata Gunner. Dapat senjata juga ternyata. Ini keempat. Oh, dapat. Wah, sama nih. Sama. Yang terakhir baru kita ke babi yang first pick ini. Dapat G14 2 biji dong. Satu biji, yang satunya itu celana demol. Udah, lanjut ke sini 5 kali. Oke, satu kali. Wow, nyari senjata job duanya si Trickster lawan dia nih, yang first ini. Ini yang kedua kali. Jong. Yang dua kali jong. Yang ketiga ini. Yang ketiga juga jong, tidak dapat apa-apa. Yang keempat kali. Dapat sepatu. Sepatu S Wizard. Sepatu S Wizard level 202. Yang kelima kali. Dapat baju Illusory Suit lagi. Punyanya Assassin.
Coba yang keenam. Dapat. Dapat rambut. Kok bisa dapat rambut? Ada DDT-DDH-nya loh. Wow, keren juga. Dapat sepatu Joker Sos juga nih. Tadi barengan ilu. Dislay first. Oke, kita ganti ke ini lagi. Ke second. Jong. Apakah jong lagi? Jong lagi. Parah loh. Sudah naik 8 level. Tadi gue dari 150. Oke, yang second jong kita ke dapat ping jong doang. Dapat apa? Dapat ping diamond lagi. Dari yang second dapat apa? Wah, parah. Jong. Ini dapat apa? G14 lagi. Oke. Lengkap G14 lebih 1. Tetap 15-nya 1. Dapat Pignos lagi nih. Sebentar gua buangin ini dulu deh. Games. Baru kita ambil. Dapat baju berserker dari second pick ini. Jong. Jong dan first pick Jong. Tapi ini ada apa nih? Wow, dapat kepala. Wih. Dapat kepala dong. Oke, drop sudah jelas. Dan ini adalah hasil dari dapat dari 3 babi. Betul. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke, kalau gitu kita ke kota untuk mensudahi video ini. Ya. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai habis, dan inilah hasil dropan dari Esdel Ronlek dari melawan bos yang namanya adalah bos 3 babi, mendapatkan 2 illusory suit, yang 1 plus 3 yang atau polos. Ini untuk assassin G14. G14 nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 5. 5 G14. 5 G14. Dan 2 G15. Dapat gems seperti ruby, diamond, kristal, cuman udah gua buangin. Dapat kepala alias rambut.
yang satu magic, yang satu damage. Itu karena gue pakai craft, gue pakai yang damage. Ada bajunya si Gunner B bottom, celana Gunner, Joker Soes, sepatu sepatu Joker punya Gambler, sepatu Renege level 202 Joker Danger punyanya si Gambler, senjata Gunner, Pyknos, hidung babi dapat 2, celana Demol dapat 1, senjata Assassin dapat 1 yang L, baju Barbarian, baju Berserker dan baju S. Oh, G14 ada lagi nyelip dapat 6. Oke, sekian. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share. Bye bye.